Jatan RT 1 RW 4 Jati Kudus. Santri ke-15 Muhammad Rifki Azka bin Fuad Abdillah. Sekolah Madrasah Aliyah TBS. Alamat Ngagel, Dukuh Seti, Pati. Santri ke-16 Muhammad Ulil Fahmi bin Aslan. Asal sekolah Madrasah Aliyah TBS. Alamat Ngembes, Gembong, Gembong Pati. Santri ke-17 Muhammad Aqil Lutfan bin Ramadan almarhum. Alamat sekolah asal sekolah Madrasah Aliyah TBS. Alamat Karangayu RT 1 RW 1 Cepiring Kendal. Santri ke-18 Muhammad Iqbal Maulana bin Abdul Hadi. Sekolah TBS. Alamat Jalan Pedurungan Kidul nomor 38 1B Gemah Pedurungan Semarang. Santri ke-19 Muhammad Rifki Ar-Rasyid bin Suudi. Sekolah Madrasah Aliyah Qudsiyah. Alamat Paraan Rawasari Kendal. Santri ke-20 Panji Maulana bin Idam Kholis. Madrasah Aliyah TBS. Alamat Jomblong Barat 1 RT 1 RW 3 Landi Candisari Semarang. Santri ke-21 Samsul Arif bin Nur Said. Sekolah Aliyah TBS. Alamat Jumutan Demangan Kudus. Santri ke-22 Muhammad Nabil Ulil Albab. Sekolah Madrasah Aliyah TBS. Alamat Tridonorejo Bonang Demak. Santri ke-23 Ahmad Yusil Hidayat bin Muhammad Sururi. Sekolah Madrasah Aliyah TBS. Alamat Cogeh RT 1 RW 11 Telogorejo Karangawen Demak. Santri ke-24 Muhammad Alfan Fannan bin Suherno. Sekolah Madrasah Aliyah TBS. Alamat Kedung Ori RT 3 RW 2 Dempet Demak. Santri ke-25 Muhammad Hasan bin Bisri bin Masrun. Asal sekolah Madrasah Aliyah TBS. Alamat Jedak Wedung Demak. Santri ke-26 Muhammad Musta'in Dofir bin Safi'i dari Madrasah Aliyah TBS. Alamat Sido Mulyo Rejosari Mijen Demak. Santri ke-27 Muhammad Yusrul Falah bin Ahmad Masduki dari TBS. Alamat Kauman RT 3 RW 1 Pelemkerep Mayong Jepara. Santri ke-28 Muhammad Sofiullah bin Haji Dofir. Asal Madrasah Aliyah Qudsiyah. Alamat Suwal. Kok kaya keliru ya? Suwawal apa Suwal? Ini tulisannya ku Suwal, Kang. Kang Dofir iki lho delok dhewe. Tulisannya ku Suwal. Ya. Asli kula boten goroh. Suwawal ya. Ah nggih. Malah nek kono ana pasar pungkruk barang kok. Pasar pungkruk aku tahu menggo tapi ora lapo-lapo. Suwawal Melongo Jepara. Santri ke-29 Toha Ihza Maulana bin Kasmijan. Asal Madrasah Aliyah TBS. Alamat Karang Panggung RT 2 RW 6 Mayong Lor Mayong Jepara. 30 Antri ke-30 Habibur Rahman bin Durianto Nur. Asal TBS. Soco dari desa. Alamat Soco RT 6 RW 2 Dawe Kudus. Santri ke-31 Jesuwi ya, sudah pitu. Iki lagi 31 alhamdulillah. Miftahul Huda bin Saifuddin. Terus tak cepet no iki ya. Tak ambekan sik aku.
Alamat Udaan Tengah, Udaan Kudus. Santri ke-32, Muhammad Faiz Mughni Solihin bin Soleh. Sekolah SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Alamat Jedak Kedung Dowo, Kaliwung Kudus. Santri ke-33, Said Nur Rahman bin Abdul Salim Ganjur. Sekolah TBS. Alamat Gondoharum RT 9 RW 3 Jekulo Kudus. Santri ke-34, Andi Hidayat Syekh Maulana bin Soleh Almarhum. Sekolah TBS. Alamat Klocore Gonang Winong Pati. Santri ke-35, Budi Setiawan bin Arifin. Sekolah TBS Kudus. Alamat Bageng Gembong Pati. Santri ke-36, Frida Arjun El Firdaus bin Suprianto. Sekolah Aliyah TBS. Alamat Desa Dukoseti, Kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati. Santri ke-37, Muhammad Haris Maulana bin Ali Muhtarom. Asal TBS Dukoseti RT 7 RW 4 Dukoseti Pati. Santri ke-38, Ridwan Hamdan bin Muhammad An Amar dari TBS Asrama Kalibening RT 1 RW 1 Talang Padang Tangga Mus Lampung. Santri ke-39, Farih Ihdal Umam Al Mumtaz bin Subhi dari TBS, alamat Patemon Gunung Pati Semarang. Santri ke-40, Iwan Khalil Maulana bin Suyatman Hakim dari TBS Desa, alamat Sambian, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Santri ke-41, Makedir Alawi bin Adnan dari Aliyah TBS, alamat Celakatakan Pulau Sari, Pemalang. Santri ke-42, Muhammad Afif Nuril Arifin bin Nurhadi dari TBS, alamat Sedah Godan, Tawang Harjo, Grobogan. Santri ke-43, Santo Nur Hidayat bin Sudarman dari Aliyah Qudsiyah, alamat RT 1 RW 3 nomor 17 Desa Patemon, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. Santri ke-44, Maulana Ihdolus Surur bin Nur Salim dari Aliyah TBS, alamat Wates Udaan Kudus. Santri ke-45, Habib Akbar Faldoli bin Rifai dari TBS, alamat Sidomulyo Rejosari RT 3 RW 4 Mijen Demak. 46, Humam Nasiruddin bin Jamrori dari TBS, alamat Medini RT 3 RW 2 Gajah Demak. Santri ke-47, Ilham Maulana bin Suprianto dari TBS, alamat Manyar Gading Kalinyamatan Jepara. 48, Akmal Lutfi Brilianto bin Zainuddin dari TBS, alamat Lebuawu Pecangaan Jepara. 49, Iseh Sulaiman Rois bin Muhammad Selamat dari TBS, alamat Teluk Wetan Welahan Jepara. Santri ke-50, Muhammad Isman Farohi bin Haji Sobirun dari TBS, alamat Kauman RT 3 RW 1 Pelemkerep Mayong Jepara. Santri ke-51, Muhammad Meki Almadani Aba bin Haji Ahmad Barowi dari TBS, alamat Desa Bulungan RT 1 RW 5 Kecamatan Pakis Aji Jepara. Santri ke-52, Van Antonio Ishaki bin Rojiun dari Mandua Kudus, alamat Desa Buaran RT 2 RW 1 Mayong Jepara. Santri ke-53, Imam Khaironi bin Rumadi dari Aliyah Qudsiyah, alamat Kambangan Menawan Gebok Kudus. Santri ke-54, Misbahul Munir bin Muhammad Zainuddin dari Aliyah TBS, alamat RT 5 RW 2 Ceranggang Dawe Kudus. Santri ke-55, Muhammad Asrori bin Ahmad Mansur dari Aliyah TBS, alamat Mejobo Kudus Indonesia Barang, ngono tulisane ngono. 56, Muhammad Nafis Ilfa bin Ruhan Abdul Rosyid dari Aliyah TBS,
alamat di Jepang RT 1 RW 1 Mejobo Kudus. Santri ke-57 Muhammad Ulin Nuha bin Suyekno, asal TBS, alamat Mejobo RT 7 RW 3 Mejobo Kudus. Santri ke-58 Taufikul Anas bin Abdul Sohib dari TBS, alamat Loram Wetan RT 2 RW 1 Jati Kudus. Santri ke-59 Muhammad Rofiq Najih Hariri bin Niam, asal Madrasah TBS, desa, alamat Desa Trimulyo RT 2 RW 4 Kayen Pati. Santri ke-60 Syifaul Hikmah bin Nur Hasan dari TBS, alamat Dukuh Ngablak, Desa Poh Gading, Gembong Pati. Santri ke-61 Rafi Yakobi Rahman bin Soleh Effendi dari Aliyah Qudsiyah, alamat Ciberium 2 Bungur Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Santri ke-62 Alfan Muhyar Faza bin Kasbono dari SMA NU Al Ma'ruf, alamat Desa Kali Jurang RT 3 RW 1 Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Santri ke-63 Fiza Aunul Latif bin Hafidin dari TBS, alamat Jenengan Kelambu Grobogan. Mocone mbah bener mbah ora iku. Santri ke-64 Muhammad Afnan Hafiz bin Muhammad Zainuddin dari TBS, alamat Ngadiwarno RT 12 RW 2 Sukorejo Kendal. Santri ke-65 Muhammad Asyarofun Niam, Muhammad Asyrofun Niam dari TBS, alamat Desa Sambian, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Santri ke-66 Muhammad Fahmi Atoillah bin Abi Supriyadi, asal TBS, alamat Kudu Genuk, Semarang. Santri yang terakhir 67 Muhammad Ulil Absor bin Suhadi dari TBS Kudus, alamat Panunggalan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Nggih mengaten ingkang saged kawula aturaken maosaken nama-nama santri, mbok bilih anggen kula matur wonten para bapak wali murid, anggen kula nyebat asma-asmanipun para wali murid, langkung-langkung para sesepuh saking wali murid wonten kekirangan, kirang tepatipun desa, alamat dan sebagainya. Kaula selaku pribadi nyuwun agunging pengampunten. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para romo-romo kiai, wabil khusus sedaya putri-putrinipun Mbah Kiai Ma'ruf Irsyad ingkang saged rawuh inggih menika sepindah Mbak Ayu kawula, Ibu Hajah Uswah Wahyuda, kaping kalih inggih istri kawula Ulfah Ma'ruf Mas Fu'i, kaping tiga inggih adik kawula Khairin Nida ingkang garwanipun Bapak Kiai Haji Abdul Basit Al-Hafidz, kaping sekawan inggih menika Ibu Sailin Nikhlah garwanipun Bapak Kiai Haji Ahmad Jazuli, kaping sekawan inggih menika adik kawula Hajah Dini Fakhriyati garwanipun panjenenganipun Bapak Kiai Ali Fikri. Dumateng Bapak Kiai Haji Turun Nafis ingkang kawula mulyaken, sedaya Bapak Ibu Wali Santri ingkang kawula mulyaken, santri-santri ingkang kawula sayangi, kami banggakan rahimakumullah. Pareng matur nderekaken panjenengan sedaya, perkenankanlah kami
akan membacakan baiat kepada semua santri. Sebelum kita bacakan, perlu saya sampaikan pertanyaan. Bocah-bocah santri tak biat siap napa mboten? Siap nggih. Wonten ingkang meksa napa mboten? Mboten. Mila saya menika, ucapkanlah biat ini dengan penuh renungan dan tanggung jawab. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dengan penghayatan di dalam membaca biat ini akan muncul sebuah energi, kekuatan yang hebat di dalam melaksanakan apa yang kamu ucapkan dalam janji suci kali ini. Mila sayang menika dumateng para bapak ibu wali santri, jenengan sekseni lan panjenengan kawal putra putri panjenengan supados mangke saged nepati napa ingkang dados janjinipun santri-santri wonten enjang menika. Mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panca ikrar. Panca ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin. Menyatakan baiat dan janji kami. Satu, kami akan selalu dan tetap berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Rasul-Nya dan ulil amri selama tidak memusuhi Allah. Dua, kami akan selalu dan tetap berusaha menjadi insan ahlus sunnah wal jamaah. Dan berusaha menyebarluaskan ajaran-ajarannya. Tiga, kami akan selalu dan tetap membela para ulama warasatul anbiya dan kiai dan berusaha patuh pada fatwa-fatwanya. Empat, kami akan selalu dan tetap berusaha menambah ilmu nafi dimanapun kami berada dan berusaha untuk mengamalkannya. Lima, kami akan selalu dan tetap menjaga nama baik pondok dan berusaha membantunya. Allahumma fiq ila qawmit thoriq wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kudus 21 Saban 1439 Hijriah, 7 Mei 2018 Hijriah. Dere akan sederek kawula sebagai nandir Muhammad Masfu'i. Mugi-mugi napa ingkang panjenengan sekseni dumateng para bapak ibu wali santri saged mengawal, mengantarkan putra-putri kula panjenengan, putra-putra panjenengan sedaya, putra-putra kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi saged nindakaken napa ingkang dados janjinipun lan mugi-mugi dados putra ingkang sholih sedaya. Amin Allahumma amin. Mekaten saeng kawula mbok bilangken kawula piat wonten kekirangan saha kekhilafanipun. Kawula nyuwun kuing pangapunten. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dumateng Pak Kiai Haji Turun Nafis, Pak Kiai Haji Abdul Basit, Pak Kiai Haji Ali Fikri nderek foto. Sekalian salaman ngaturaken selamat dumateng putra-putra santri.
wa ila fadilatihima naqulu syukran jazila. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji M. Asyfu'i lan Romo Kiai Haji Durun Nafis, kita aturaken agungeng pandur suwun. Wa ammal barnamajul khamis fahuwal kalimatani tarhibiyatan. Lan anabun adicara ingkang kabeng nandam don inggih sambutan-sambutan. Ammal kalimatul ula kalimatun min wali ahdi tullab allati sayulqiha Bapak Ahmad Barawi. Adapun sambutan ingkang kabeng pisan inggih punika sambutan saking perwakilan wali santri ingkang badhe dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Bapak Haji Dr. Ahmad Barawi. Wa ila fadilatihi fal yatafaddal masykura. Dumateng panjenenganipun kita sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pangapunten iki podiume keduren. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Al-muhtaramun para alim, para kiai, sahibil ma'had yang kula hormati, nadirul ma'had ingkang kula hormati, mu'assisil ma'had yang terhormat, para pengasuh ma'had yang kula muliakan, Bapak Ibu wali santri ingkang sampun rawuh utawi ingkang mungkin tasih wonten ing perjalanan utawi ingkang dereng sempat rawuh pokoknya yang tenalangan ingkang kula mulyakaken anak-anak santri, anak-anak kawula ingkang sampun kula dipoto kathah tinggal ganteng-ganteng seragami anyar regane larang yang saya cintai. Yang pertama tentu tak entintinya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing haflah pagi hari ini kita bisa duduk bersama bersama para kiai, bersama para alim, para wali, wali santri, dan keadaan dan suasana yang khidmat, khusyuk dan tawaduk sebagai lambang kebersamaan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat ma'assalam senantiasa mugi tansah kunjuk wonten ing pangkuan pendhiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya berharap mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para muassis pondok pesantren ingkang kula mulyakaken, secara mendadak kula kadhawuhan matur minangkani talange atur saking wali santri. Mung kula boten gadah data kiai. Dadi sawi wakil iki pira wonge dhewe gadah data. Lanang pira ketoke lanang kabeh. Kula gadah data. Alamate pundi nggih boten gadah data. Mila mangke kula badhe matur ya secara umum kemawon. Terkait kalian mewakili wali santri termasuk data berapa lama para santri per orang ini
berkhidmat di pesantren ini saya juga enggak punya data. Karena kebetulan kula niki wali santri dari anak saya yang bernama Muhammad Ahmad Maiki Al-Madani. Endi becai iki aku ngroh dhewe. Cilik dhewe ning ngeten yen niku ceritane asine. Anak saya itu jumlahnya 6. Alhamdulillah semuanya jadi orang. Niki putra ingkang paling bontot. Ketika kecil niki sakit-sakitan terus. Sakit-sakitan. Bahkan masuk di pesantren sini itu masih bawa obat. Masih bawa obat. Masih terus kami pantau dari rumah dan selalu saya susuri obat. Namun alhamdulillah sampai hari ini saya telah meyakini bahwa barokai pondok itu luar biasa. Anak saya namanya semuanya di pesantren. Semuanya berbasis pesantren dan alhamdulillah dengan air dari pesantren itu jadi agak sehat. Jadi lantaran santri-santri senajarno di awal dogudigen. Ketika kula nyuwun pemanggih kali para kiai, lho syaraté kiai ini kudu digudigen dhisik. Nek rum gudigen rung iso dadi kiai. Oh, aku matep saiki pun ketok ganteng alhamdulillah. Ngadeg kan, ngadeg nang, ngadeg, ngadeg. Mungkin Pak Kiai dan teman-temannya yang sekelas ini seangkat ini mungkin bertanya, namanya kok agak aneh ya? Muhammad Ahmad Maiki Al-Madani. Dari keenam anak saya ini yang agak beda. Unyeng-unyengane kalih, telikanya juga kalih, mata kalih, lesan terus satu. Kenapa dua-dua? Ini diproduk di Mekah, Pak Kiai. Diproduk di Mekah, karena dimulai produk prosesnya dari Mekah, maka Muhammad Maiki. Ditambah disemurakan di Madinah sama Amadani. Dibawa pulang, diperiksa oleh dokter, positif. Alhamdulillah. Anak saya lahir saya namakan Muhammad Ahmad Maiki Al-Madani. Nama sekian ini kolaborasi dari sumbangan para kiai. Ayo dari Kiai Paraan, ada dari Kudus, ada dari Kalimantan, jadi Muhammad Ahmad Maiki Al-Madani. Ini anak saya. Memang menseu Pak Kiai utamanya Sahibul Ma'had. Karena memang pendidikannya, taraf pendidikan dimulai agak kedinian sehingga kenapa niku tingkat akal niki agak ke belakang sedikit. Karena kalau standar pendidikan sekarang ini kan minimal 6 tahun kita baru bisa masuk SD. Oleh karena itu sebelum 6 tahun namanya TK PAUD. Dia langsung PAUD. Kemudian masuk pondok juga mesti dalam keadaan belum standar 6 tahun. Nah, maka ini akhirnya apa namanya? Dibandingkan saudara-saudaranya ini agak sedikit belum, tapi saya masih punya keyakinan berproses dan termasuk teman-teman yang lain, adik-adik teman-temannya yang juga akan berproses yang namanya perkembangan ilmu ada seperti itu. Kadang-kadang langsung lancar, langsung lagi angel, lagi lancar, buat angel, langsung angel terus dan sebagainya. Ini ada proses perjalanan kita bertolak belakang. Jadi anak-anakku, para santri yang saya wakili ini, kalau seandainya nilai Anda sementara ini belum baik, masih ada kesempatan untuk baik. Yakini itu. Kalau sekarang ini masih susah, mungkin ibu-ibunya juga susah, anak sekolah kayak begini, yakinlah nanti dalam perkembangan berikutnya, dengan doa ibu, akan juga sukses. Masing-masing orang punya perjalanan hidup masing-masing. Tapi endingnya, goyahnya, kita harus tetap optimis bahwa kalian akan jadi orang yang di gadang-gadang oleh kedua orang tua Anda. Saya bercerita hanya satu untuk Mas Maiki. Anak jadi anak soleh. Itu aja. Ora sik kaya wong ado-ado ne wong besok dadi presiden keduren. Besok dadi menteri keduren, dadi presiden lah tapi soleh. Sing ora korupsi lho. Nah, itu soleh. Itu dan harapannya Bapak Ibu juga seperti ini barangkali. Bapak Ibu wali santri dan utamanya para ma'had, para sahibul ma'had, para muasis ma'had yang kami hormati. Anak-anak kami ini yang sebelahnya berapa?
67 seluruh wali tentu menyampaikan matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang tanpa upami. Anak kami dididik, diajar, diarahkan, bahkan segala macam hal sehingga menjadi seperti ini. Ini ada sebuah amal yang sangat luar biasa, yang tentu kami dari para wali tidak bisa membalas kebaikan apapun. Itu dari segi imaterial. Dari segi material, ning pondok itu ada orang bayar. Lah dong bayar nang. Durak bayar. Anakku ora tau njaluk bayar kok, Pak. Ora bayar. Nganggo air, nganggo lampu, nganggo tidur senajan kasur nggo dhewe-dhewe. Ora bayar. Sebab kalau kita berbandingkan di tempat-tempat yang sekitar kampus, sekitar sekolah-sekolah negeri dan sebagainya itu bayar. Sakos sesasi sudah berapa? 7 juta. 6 juta. Lho iki 3 tahun kok iso ora ngetekake dhuwit 1 juta. Lah gratis tis to. Ini luar biasa.